Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mama Yani Daulay. Di video hari ini Mama Yani akan membuat nasi goreng kambing spesial. Teman-teman, ini bahan-bahannya udah disiapkan ya. Ada kambing 250 gram, ada nasi perak ya teman-teman untuk 3 porsi. Ini bumbunya jinten, lada, kunyit semuanya, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Ini ada pete teman-teman. Cabai merah 7 biji, cabai rawit merah 7 biji. Kecap manis 1 sendok makan, ada Royco, sasa, garam. Ini kecap Inggris, kecap asin. Ini bumbunya digiling dulu ya teman-teman. Kapulaga, kambang lawang, cengkeh, kunyit, lada, kayu manis, majinten. Kita blender bumbunya, cabai merah, bawang putih, dan kita campur langsung dengan bumbu yang sudah dihaluskan teman-teman, bumbu kering yang sudah dihaluskan ya. Kita tambah minyak biar gampang blendernya teman-teman. Kita blender. Sekarang kita panaskan minyaknya teman-teman. Kita kasih mentega 1 sendok makan. Udah panas, kita masukkan bumbunya yang sudah di blender ya, yang sudah halus. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai matang. Masukkan airnya teman-teman, 1 gelas. Dan ini masukkan kambingnya ya. Kita aduk-aduk. Sekarang masukkan kecap manis. Kecap Inggris 1 sendok makan teman-teman. Kecap asin 1 sendok makan. Kita aduk. Sekarang masukkan garam 1 sendok makan, sasa 1 sendok teh, Royco 1 sendok teh. Kita tutup dulu ya. Sekarang kita masukkan cabai iris teman-teman, bawang bombay, pete,
sekarang kita masukkan nasinya ya teman-teman. Nasinya ini untuk 3 porsi ya. Nasi perak. Kita aduk-aduk. Kita aduk sampai matang. Mantap. Nasi goreng kambing spesial. Ini udah matang teman-teman nasi gorengnya. Sekarang kita taruh di piring saji. Sekarang kita bikin untuk acarnya teman-teman ya. Ada ini cabai rawit hijau, timun sama wortel. Kita kasih gulanya 4 sendok. Cukanya 4 sendok teman-teman ya. Biar asamnya enak segar. Ini udah mantap nih teman-teman acarnya nih. Aduk-aduk terus sambil tambah lagi sedikit lagi. Jadi 4 sendok semua teman-teman. Manis segar. Ini dia teman-teman. Nasi goreng kambing spesial. Ini kita taburin bawang goreng ya, biar lebih mantep. Ini udah selesai teman-teman, nasi goreng kambing spesial lengkap dengan acar dan kerupuknya ala Mama Yani Daulay. Sekian dulu video ini teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.